kalian sampaikan dulu Pak, gimana? Gimana terkait penangkapan ini gimana Pak? Ya, saya sampaikan ya. Gimana? Yang pertama, saya mohon maaf untuk semua pengacara yang ada di Indonesia. Inilah sistem yang buruk di negara kita, di mana setiap aspek dari tingkat bawah sampai atas itu harus mengeluarkan uang. Salah satu korbannya adalah kita. Maka saya dan Mas Eko punya tanda sebagai lawyer itu mengakui secara jujur bahwa kami menyerahkan uang. Menyerahkan uang kepada salah seorang di Mahkamah Agung, tapi kami tidak tahu dia panitra atau bukan. Intinya kami akan buka semuanya, kami siap menerima hukumannya, karena itu ketaatan kami ya. Sebagai penegak hukum, kami merasa moralitas kami sangat rendah, kami bersedia untuk dihukum yang seberat-beratnya dan harapan kepada semua pengacara tidak mengulangi hal-hal seperti itu. Bang, jadi, yang Anda mau katakan bahwa Anda mengalami pemerasan demikian atau sebaliknya atau seperti apa? Memang awalnya ada permintaan atau niat awal itu dari siapa? Ada permintaan. Intinya ada permintaan. Artinya bahwa permintaan itu yang disampaikan Desi kepada Anda atau langsung Pak Sudrajatnya? Ya. Hah? Gimana Pak? Oh bukan, saya tidak kenal sama Hakim Agung ya. Oh nggak kenal, berarti dari Desinya ya? Iya, Anda kenal. Pak Sudrajat, ada yang mau disampaikan Pak? Bentar, Pak. Pak, disampaikan bentar, Pak.